memohonkan kepada Anda dari negara matahari terbit secara live di depan Anda mempersembahkan Ultraman Lima. Penjara kegelapan, di mana semua kuasa jahat yang dikalahkan oleh pejuang Ultra terperangkap. Kita selesaikan hari ini juga. Aku yang paling hebat dalam kegelapan ini, Belial. Jangan banyak cakap. Mari kita lawan. Yeah!
Dark Sagi dan Belial, lawanan yang hebat. Siapa tu? Aku sama seperti kau berdua. Kuasa jahat yang telah dikalahkan oleh pejuang cahaya. Apa gunanya kau? Kuasa jahat yang tidak mempunyai badan fizikal. Aku ada cara untuk membebaskan kamu dari sini. Apa? Kau bercadang untuk panggil raksasa yang kuat ke? Tidak guna kita berharap pada raksasa yang tidak berakal itu. Lebih baik kita ciptakan era baru bersama. Aku memang hendak melepaskan diri dari tempat ini. Tapi tak mungkin aku bekerjasama dengan kau. Teruskan perasaan marah kau itu. Aku tidak kisah. Asalkan aku dapat berlawan dengan pejuang cahaya. Tiada masalah. Dengan kuasa kau berdua, ia sudah cukup hebat. Baiklah, tunggu berita gembira dari aku. Sini manusia, aku akan meneroki bumi ini. Sesiapa yang cuba menghalang, akan aku hapuskan. Apa kau buat ni ribut? Kau ada Belial kan? Aku Ultraman Jin. Kau bukan Ultraman Ribut. Benar, aku bukan Ultraman Ribut. Tapi jasad ini adalah miliknya. Kuasa yang digunakan untuk melindungi bumi, kini aku guna untuk memusnahkannya. Mestilah aku seronok, kan? Kau telah menguasai ribut. Aku tiada jalan lain selain mengalahkan kau. Masih jasad ribut. Tak guna. Boleh mulakan tanpa aku, ya? Tak guna! Satu-satu korang muncul! Kasar ni suara kau! Kau bukan ribut! Tunjukkan diri kau yang sebenar! Suara kau pun sama kasar juga! Betul juga tu! Diamlah! Aku akan menakluk seluruh alam semesta! Siapa yang menghalang, akan aku hapuskan! Zero, ribut dah dikuasai kuasa jahat ini! Kita mesti sedarkan dia kembali! Betul kata kau. Itu saja pilihan yang kita ada. Tunjukkan kebolehan kau. Kau
dengar kata-kata Kubi Boy. Berapa-lama kau nak biarkan kuasa jahat ini menguasai diri kau dan buat sesuka hatinya? Jangan tewas dengan kegelapan. Kau adalah pejuang cahaya. Aquaman! Sudah! Hentikan kata-kata tak berguna itu! Tidak boleh jadi! Ribut makin ditelan kegelapan! Ji! Panggil Upin dan Ipin! Mungkin mereka boleh sedarkan ribut kerana mereka mempunyai ikatan yang kuat. Tapi aku tak boleh tinggalkan kau berlawan seorang diri. Kau jangan risau. Aku boleh bertahan. Pergi. Baiklah. Jaga diri. Berapa lama kau dapat bertahan seorang diri? Kekuatan putih ada batasan. Aku dapat rasakan kuasa yang hebat. Kawan-kawan yang mempercayai diri kau. Kembalikan semula diriku. Itu suara ribut. Tak mungkin. Kau masih serah. Hebat sungguh. Ipin, Ipin dan semua yang berada di sini, mari kita panggil Ultraman Ribut bersama. Aku pasti dia akan kembali kalau kita dapat salurkan tenaga cahaya kepadanya. Baik, mari kita berikan semangat kepada Strawberry Boy. Sama-sama kita panggil Strawberry Boy. Satu, dua, tiga. Strawberry Boy. Aku Pejuang Cahaya, Ultraman Ribut! Ribut, kau dah sedar? Terima kasih. Maaf kerana menyusahkan kau. Kalau kau nak berterima kasih, cakaplah pada mereka semua yang berada di sini dan mereka berdua. Ultraman Ribut dah kembali! Yeay! Ultraman Ribut hebat! Terima kasih. Aku takkan kalah dengan kuasa jahat lagi. Kau, kuasa jahat yang menguasai ribut. Kenapa kau ketawa? Kau ingat aku tidak terfikir ini akan berlaku? Apa? Tujuan aku yang sebenar adalah untuk mendapatkan tenaga cahaya yang banyak. Apa maksud kau? Kenapa makhluk seperti kau nakkan cahaya? Kau tahu apa ini? Tak mungkin! Benar! Inilah
Segera kegelapan melihat kami di belakang. Dengan cahaya yang banyak diperlukan, membuka dan menutup pintu ini. Sebab itu, aku menggunakan kamu untuk mengumpul tenaga cahaya. Kau telah merancang semua ini? Tepat sekali. Sekarang keluarlah, kuasa kejahatan. Belial dan tak lagi. Kau buat kami menunggu. Lihat mereka ini. Mari kita mula beradu tenaga. Kau kerana menggunakan tenaga cahaya yang diberikan pada aku. Tunggu. Kuasa jahat tentang raga. Lawanlah bersama kami. Inilah bentuk fizikal semua kuasa jahat yang terperangkap di sini. Kami akan hapuskan semua di sini untuk mencipta dunia kegelapan. Untuk membentuk dunia yang penuh dengan kasih sayang tanpa kejahatan. Sekali lagi bergantung pada suara kanak-kanak yang tak berguna. Mereka kanak-kanak yang hebat. Lihat ke arah mereka. Walaupun menakutkan, mereka tidak lari dan terus memberikan semangat untuk kami berjuang. Kami takkan kalah dengan kuasa jahat yang memandang rendah kepada kanak-kanak ini. Mari bertarung buat kali terakhir. Sesuatu yang ada di mana, di mana kita berada, di mana kita berada,
berikan sorakan yang paling kuat. Maaf kerana menyusahkan kamu semua. Tak mengapa. Lagipun, kita dapat berlawan bersama dengan sokongan semua yang ada di sini. Terima kasih kepada semua kerana menyokong kami. Sokongan anda akan sentiasa dikenang. Teruskan saling membantu dan bekerjasama antara satu sama lain. Mari kita saling berpegangan tangan untuk membentuk dunia yang penuh dengan kasih sayang tanpa kejahatan.